guys, ini kita lagi masak, bukan masak sih, lagi ngangetin hasil belian kita di pasar ikan goreng Pantai Talangria. Jadi kalau beli di Pantai Talangria itu kan digorengnya baru, belum matang banget ya, di setengah matang, jadi harus dipanasin lagi. Nah, kita goreng ulang lagi nih di pantai ini pas apa namanya tanggal 1 Januari nih. Kebetulan Pantai Watu Karong tuh rame banget, jadi rencana mau masak-masak di Pantai Watu Karong tuh gak jadi, soalnya penuh banget gitu loh. Nah, akhirnya beruntung banget ya, di pinggir Pantai Watu Karong itu ada pantai sepi banget gitu, pantai kecil gitu. Dia tuh ada di depan Desa Limasan Resort gitu. Di kalau di Google-nya sih ini enggak ada nama pantainya, cuman pantai ini tuh terletak di antara Pantai Watu Karong dan Pantai Ngalian. Jadi kalian bisa cek sendiri di Google. Pantai kecil gitu loh. Nah, ini masak-masak pertama ngangetin udang goreng gitu loh. Dikirain ini bakal apa namanya bakal penuh hampir sini nih, tapi ternyata di sini kosong nih. Sampai gelap tuh, di laut juga kelihatan kan banyak lampu-lampu perahu nelayan tuh. Tuh gitu tuh, kalau itu lagi di copot-copotin itu ikan tuna asap ya. Ini seru-seruan aja sih. Udangnya udah cukup matang ya, crispy. Goreng, taruhin seadanya aja sih, kayak gitu guys. Ini tadi tuh udah nyari ikan, dapet ikan. Kebanyakan tuh ikan teri gitu guys. Kalau ikan-ikan hias yang lain tuh susah ditangkap, soalnya lincah banget. Masih pakai baju renang nih, soalnya habis berenang-berenang. Tuh minyaknya kurang, aku tambahin lagi. Sambil nunggu panas ya guys. Udangnya baru diangkat, minyak kurang, aku tambahin lagi. Sambil nyicip-nyicip, ya enak lumayan. Ya kita gedein apinya, nggak panas-panas. Tuh kan guys, sampai gelap gitu. Ini aku cemplungin ikan marlin nih. Kalau dari sana itu udah dilapisin tepung gitu, tapi kalau itu baru setengah digorengnya, baru setengah matang, jadinya harus dihangatin lagi. Kalau agak dingin tepungnya itu jadi lembek gitu, makanya harus kita goreng lagi supaya nggak basi. Ini aku taruh di situ pakai kertas minyak seadanya deh, ala kadarnya. Di situ gelap banget ya, nggak ada penerangan sama sekali. Pantainya gelap banget, sepi, cuman kita doang di sini. Tuh aku tindihin deh pakai tutup toples. Balik-balik gitu sih pakai sendok. Ini aku percepat ya, supaya cepat. Biar nggak lama, kita skip-skip aja. Agak susah lama matangnya, soalnya tuh potongan dagingnya tuh tebal banget gitu loh. Aku kemarin beli daging marlin tuh setengah kilo 60.000. Sekilonya itu 120.000. Kalau udang goreng 30.000 seperempat. Itu ikan tuna beli setengah kilo 25.000, sekilo 50.000. Udah ditusukin gitu ya, itu ikan asap.
Abis ini aku mau goreng ikan lagi ya. Nah, ada satu kotak lagi, ini ikan tenggiri, teman-teman. Jemur. Teh basi enggak basi. Tuh, di sini tuh potongannya gede-gede. Tebel-tebel gitu loh. Dicicipin ya, guys. Ini tuh udah makin malam ya, udah gelap kan kelihatan tuh. Di belakang aku tuh awannya udah gelap kan, tinggal lampu, cahaya lampu doang nih. Udah bener-bener malam. Gelap banget, enggak ada cahaya di sini tuh. Cuman cahaya flash HP doang nih kamera. Anak aku malah lari-lari, coba gelap serem banget sih. Aku balik tuh, udah mulai matang. Aku gedein apinya biar cepet, gak mau kelamaan deh ini. Kelipi juga coy, kalau udah malam-malam. Terus banyak hewan-hewan malam gitu ya, kayak serangga yang ngedeketin kamera karena ada cahaya gitu. Terus di pinggir pasir tuh ada kepiting gitu loh, lagi ngeliatin masak gitu. Ini butuh tisu banyak nih buat nyerap minyaknya. Dengan bahan seadanya, alat masak seadanya nih guys. Sebenarnya nih, apa namanya, rekamannya lama banget nih durasinya, masakan di 1 jam. Tapi kita cepetin rekamannya. Pengennya sih masaknya lebih cepet, tapi karena wajannya cuma segede gini, jadinya lama banget. Ya, sabar aja deh. Tuh kan gak muat, jadi 2 kloter deh, satu jenis ikan 2 kloter. Masakan nih, cemplungan terus. Kemudian yang udah gosong diangkat, ada space, taruhin lagi yang belum dicemplungin. Gak ada saringan juga buat nyirisin minyaknya guys. Itu sebenarnya pas lagi masak ini tuh banyak lalat loh, karena mungkin nyembau itu ya ikan. Tapi pas udah digoreng terus keluar asapnya, lama-lama lalatnya hilang sendiri kok. Nggak suka bau asap kali ya lalatnya. Alhamdulillah sih udah nggak ada lagi lalatnya. Ini yang paling tebel nih, lama banget matangnya. Potongannya tebel banget, pengen dipotong sebenarnya, tapi takutnya malah hancur. Ya udah nggak apa-apa, sabar aja lah, nunggu. Cobain dulu nih, kayaknya udah mulai bau gosong. Dan aku angkat. Satunya aku angkat. Terakhir nih sisi-sisinya nih harus kering nih. Tapi aku angkat dulu. Nah, tutup lagi nih aku buat nutupin udang yang udah dingin. Mulai sambil cuci beresin. Aku wadahin ikan yang udah diangkat tuh, ikan tenggiri. Tinggal nyemplungin ikan tuna asapnya. Masih panas nih sebenarnya, panas-panas, tutup kan udah kemalaman. Masih panas, tutup aja lah, bungkus. Habis ini si ikan tunanya nih ceritanya mau di pensir gitu loh, tanpa minyak.
soalnya kan ini kan NASA tuh rencananya ya di pensiun aja gitu, tapi nggak tahu deh bisa ngurangin kadar airnya apa enggak biar nggak cepet basi gitu. Maksudnya ini tuh pas lagi dipanasin tuh nyemprok gitu loh, kayaknya sih masih banyak air di dalam, jadi dia asapinnya tuh nggak benar-benar kering, kayaknya sih gitu. Balik, bolak-balik, kita coba bolak-balik bagian kulitnya nih yang agak basah ini nih guys, jadi baru garing. Enak juga guys, ada yang kerasnya aku buang, tulang deh kayaknya tuh yang keras-keras. Lama juga nih kantongnya tuh ya, katanya diasap tapi kok masih banyak airnya ya, nggak kering-kering. Kalau apinya kegedean ntar malah jadi gosong luarnya, dalamnya masih basah. Ini kayaknya terlama nih yang masak ikan tuna asap nih, banyak banget airnya nih tuh, bolak-balik masih aja basah, bagian kulitnya tuh masih basah. Biar durinya lagi sambil cabutin durinya nih sekalian nih. Udah aja lah, kelamaan nih, udah malam soalnya, udah gelap banget. Udah sih ada lagi nih, nggak muat soalnya tadi kalau disatuin semuanya nggak muat, ini tinggal sisa sampai hancur nih, rapuh banget jadi hancur nih ikan tuna asapnya. Kalau yang udah hancur gini kan potongannya kecil nih, jadi dipanggang tuh cepat sampai ditekan-tekan gitu tuh biar si airnya cepat keluar. Gedein lagi lah apinya, lama banget nih. Gosong nih. Udah nggak apa-apa, langsung balik lagi. Gedein balik lagi. Udah aku pindahin nih guys. Yang itu aku pindahin. Udah kedingin. Terus matiin aja deh, langsung aku tumplekin ke dalam toples itu. Kita beresin, siap-siap sampahnya kita buang, bersihin dulu si wajannya, kita bersihin, dialasin tisu ya biar nggak kotor, biar tidak mengotori yang lainnya. Ya kita masukin satu-satu, beresin kompornya. Ini kompornya masih panas nih, ini sebenarnya didiemin cukup lama, ini masih panas. Oke, kita masukin satu persatu, tisunya double nih soalnya masih panas nih pantat wajannya. Gas masuk, kita cek apa yang ketinggalan. Kotor nih, duduk di pasir ada kotor celana bajunya. Ini sebenarnya ada ikan nih, mau dibuang. Ini dalamnya ada ikan, ada kepiting, mau tak buang nih ke laut. Udah jalan-jalan sama anakku nih. Aduh, kok nggak jadi deh. Balik lagi aja deh. Ragu mau buang di air laut situ kok, lautnya jauh banget.